semuanya, balik lagi bersama aku Momam. Kali ini aku bakal membagikan info lagi nih kepada kalian mengenai harga aneka kerang ataupun seafood yang ada di Pasar Kramat Jati ini. Pokoknya yang mau tahu info mengenai harganya, ikutin terus video aku dari awal sampai habis. Let's go. Kerang baum. Ada baby crab. Satu plastik. Iya, satu plastik itu. Mau ini enggak tuh? Oyster. Kerang tiram. Mau lagi, Kak? Are anyar dia ya? Tiram 35. Kepiting. Itu enggak ada yang kecilan. Mati ya? Berapa yang ini? 95. Sobat Momam, aku mau ngasih tahu ini lokasinya di Pasar Kramat Jati ya Sobat Momam. Pas banget depan halte Transjakarta dan lapak-lapak penjualnya itu ada di pinggir jalan ya Sobat Momam. Dan juga untuk info harga tadi tuh masih harga belum ditawar ya Sobat Momam. Jadi kalian kalau mau belanja di sini masih bisa dinego-negoin ya Sobat Momam. Oke, sekarang lanjut lagi kita lihat yang lainnya ya Sobat Momam. Let's go. Jadi aku mau kasih tips nih kepada kalian nih kalau yang mau belanja ke sini ya Sobat Momam. Jadi muter-muter aja dulu ataupun bisa tanya-tanya juga ya Sobat Momam, karena di setiap lapak itu ada yang harganya beda-beda ya Sobat Momam. Jadi kalian kalau beruntung dapat lapak yang jual seafoodnya ataupun aneka kerang ataupun ikannya tuh yang lebih murah dibandingkan dengan lapak yang lainnya Sobat Momam. Seperti di video tadi barusan ya Sobat Momam, harganya tuh beda-beda ya Sobat Momam, dan lumayan juga ya kalau kalian yang beli banyak tuh ya Sobat Momam. Kok ada kecil-kecil tuh? Berapa tadi? 100 berapa? 115. 115 masih hidup. Mati 70.
Oh, lebih sakon. Oke, setelah kalian belanja kerang ataupun ikan-ikan di pasar yang tadi ya Sobat Momam, itu yang di luar. Di dalam ini tuh ada pasar juga ya Sobat Momam, pasar sayurannya ya Sobat Momam. Walaupun di depan ini kita akan menjumpai pasar dagingnya dulu ya Sobat Momam. Banyak juga yang jual daging di sini Sobat Momam, dan pastinya masih fresh ya, banyak pilihannya. Jadi kalian kalau yang mau nyari daging bisa langsung ke pasar Kramat Jati juga ya Sobat Momam. Dan tempatnya tuh asik banget loh, keren banget tuh kanan kiri gitu ya Sobat Momam dengan lampu-lampunya tuh. Pokoknya buat foto nih ini banget deh, keren deh kalau kalian bisa ngambil angle yang bagus ya Sobat Momam. Nah di depan sana tuh ada tukang sayurannya. Pokoknya ke dalam sini nanti di depan tuh ke kiri itu masih banyak banget. Pokoknya asik banget buat kalian kalau yang mau belanja-belanja di sini Sobat Momam di pasar Kramat Jati ya Sobat Momam. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Aku udah belanja tadi, ada kepiting, ada cumi, ada aneka kerang. Pokoknya nanti di next video aku bakalan bikin video mengenai harga ikan-ikan ya Sobat Momam. Nanti aku bakal belanja ikan-ikannya. Pokoknya kalian harus stay tune terus di channel YouTube Momam, dan jangan lupa juga follow Instagram @momam karena aku banyak update-nya di Instagram. Oke, akhir kata terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah.